Guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih. Akhirnya Era Fazira buka mulut soal dakwaan berkawin dengan Faizal Azumu. Sebelum nonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya, dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Fazira menangkis dakwaan dia sudah mendirikan rumah tangga dan menjadi istri kedua pada seorang ahli politik. Cara atau nama sebenarnya Fazira Wancek menafikan hal berkenaan yang menjelaskan dia kini masih berstatus ibu tunggal dan belum menjadi istri orang. Era pada masa sama memohon doakan yang terbaik seandainya dia bertemukan jodoh satu hari nanti. Sudahlah tuh letih dengan cinta, putus cinta, kawin, tak kawin, status saya masih lagi ibu tunggal. Apa yang saya pinta, doakan saja segala yang terbaik seandainya dipertemukan jodoh satu hari nanti. Sekiranya masa itu tiba nanti, doakan jodoh yang membahagiakan dan berkekalan hingga ke jannah. Tang hingga ujung nyawa tu pernah mendirikan rumah tangga dengan Datuk Yusri Abdul Halim pada 2003 namun berpisah pada 2006. Era kemudiannya berkahwin dengan Engku Amran pada 2007 tetapi turut bercerai pada 2014. Hasil perkahwinan tersebut, mereka dikaruniakan seorang cahaya mata, Engku Alesya, yang kini berusia 12 tahun. Semalam tular ditutup apabila seorang warga maya berkongsi siapa mendakwa pelakon dan penyanyi popular itu kini bergelar istri kedua. Lusi Ciapan sama individu terbabit turut mempersoalkan sama ada istri pertama kepada menteri itu tahu dirinya dimadukan atau sebaliknya. Antara itu menurut si IG yang dikemas kini Era turut memberikan reaksi ringkas mengenai kabar angin itu.